buka ini. Halo, berjumpa kembali dengan Pak Grutoto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat. Oke, hari ini hari Minggu, Pak Grutoto tidak mancing ya, karena badan agak sakit ya. What? Agak sakit, sehingga supaya besok pagi bisa masuk kerja ya. Hari ini Pak Grutoto tidak mancing, oke. Tapi nanti tanggal 1 libur Pak Grutoto akan mancing. Iya. Hari ini Pak Grutoto akan ini buka kiriman lagi ya. Ini Pak Grutoto sengaja beli gitu ya, beli bukan kiriman ya, tapi ini beli ya, kita lihat ini ya, isinya ini ya, isinya kita akan lihat kiriman dari toko online ya. Toko online Pak Grutoto beli itu adalah ini, reel pancing ya. Reel pancing koleksinya Pak Grutoto lagi yang baru ya. Ini dari Daiwa ya, dari Daiwa gitu. Yang ukuran 3000, serinya TG ya. TGLT ya, TGLT, TG itu top grade ya. Di atasnya HG. HG, kalau HG itu high grade, nah yang ini top grade ini ya, di atasnya HG. Jadi ini ya, sudah power handle ya. Sudah power handle. Grutoto koleksinya tambah lagi. Shimano yang 2500, Sena 2500 sudah ada. Kemudian Daiwa Refrost juga ada ya. Daiwa Refrost yang 2000 ya. 2000. Oke, kemudian ada juga Shimano Sena tapi yang 4000 yang gede untuk laut atau untuk Galatama. Oke. Ini handle-nya ya, handle-nya. Ini handle-nya, oke. Kemudian ini kartu garansinya ini. Oke, ini kartu garansi ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Kemudian nah, ini reel-nya. Ini reel-nya ini. Oke. Yang ini Pak Grutoto taruh di sini. Nah, ini. Oke. Kita akan buka isinya ya. Ini keluaran tahun 2000 ini ya, 2020 ini ya, masih termasuk baru ini ya, masih. Oh my god. Wow. Termasuk baru. Nih. Oke. Ini 3000. Supaya kalau kita main galapung, Galatama itu ya, untuk narik babon kuat banget ini ya. Kita pasang di sini handle-nya ya. Kita pasang di sini. Oke. Ini power handle ya. Ini. Kita pasang dulu di sini. Ini seperti ini. Ini bisa dipindah ke sebelah sana juga bisa ya. Kita lihat nih masangnya. Oke. 2000 years later. Oke, ini sudah terpasang ya. Ini semut banget ini. Oke. Enak ya. Ini juga ini apa namanya? Untuk penahan senarnya ini juga tebal nih, kuat banget. Kemudian di sini juga ada apa? Ini berbeda dengan yang seri HG ya, ini sudah apa namanya, sudah ada upgrade-nya ini ya. Ini seperti ini. Oke. Ini seri 3000. Ini semut banget ini, seperti ini. Semoga nanti cepat amis ini ya. Sombong amat.
Kamis. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Kita akan lihat apa namanya. Nah, ini. Ini. Ya. Ini rasio gearnya ini 62.1 ya. Oke. Kemudian satu kali putaran itu bisa menggulung 93 cm ya. Jadi sangat cepat banget. Oke, kemudian beratnya 1/4 kilo 250 gram, kemudian mak drag-nya ya kekuatannya itu 22 lb ya, atau maksimum 10 kg ini di sini. Oke, kemudian untuk nilon ini ya, untuk senarnya itu kalau 023 itu 150 meter ini isinya ya, cukup panjang juga ya. Oke, jadi ini seperti itu. Oke, sahabat mancing, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan ya. Ini sangat menarik sekali. Ini sudah hampir maghrib, kita waktunya ini ya, sholat. Ngapa ya? Bocah-bocah ngapa ya? Lah, au ngapa bocah? Lu ngapa bocah? Oke, sampai ketemu lagi di video-video Pak Guru Toto berikutnya. Mantap.